Makan lauk apa? Emangnya kenapa, Dek? Apa itu, Dek? Ini ayam goreng, Bang. Emangnya kenapa, Dek? Bang, kita punya uang. Kita beli ayam goreng. Nanti, setelah kita jual ini, kalau ada sisanya, kita beli ayam gorengnya. Bang, kalau nggak ada sisanya macam mana, Bang? Besoknya lagi. Kalau besoknya lagi, nggak ada sisanya? Kilo.
Tima itu cedah mengko. Belak beri lebih sini man rentenir biadap bah mengko. Ngasih dengan je. Pagi duko, lu neng ngasih ni berem nak. Engko lah ketemu ni. Mengko. Kusah kenyah bang. Wen terus kau teh. Kau perlu aku nak kasih. Kau ketem. Oh bang, setuju nak. Sekarang utang orang tua aku bang, maka 3 tahun cak war aku berikan membantu lu ngalunas lunas bang. Kau ini 3 tahun, 10 tahun pergi gelarim dengan lunas nak, mengetah kau eh. Lain aku angka bang, maka bagi kelalaan utang bapa ah berikan deh. Aku lah aku tegar nak, susah ya bang berante, lah ketekin kerana sekarang utang nak bang. Macam mana cara kerana bang, bapa dia lah elit, maka bagi kelini dengan bangku. Si anak ini. Mati bukan kuban. Asu konte, bagaimana aku melarang? Kelar kerutang muda. Baca puisi, mau ikut kamu dek? Supaya kita menang dan dapat uang banyak. Thank you.
Semangat dong, Dek. Kalau rendang itu soal biasa. Jadi nggak dapat uang ya dong, Bang? Nggak apa-apa kok, Dek. Itu apa? Nasi dari panitia. Dari panitia? Kenapa nggak dimakan, Dek? Sini ya, Bang, buka. Kita makan yang di sana aja, Dek. Yuk, Bang. Wih, ayam goreng. Hore, ayam goreng. Akhirnya aku bisa makan ayam goreng, Bang. Ini namanya setengah bahagia, Dek. Di balik kesedihan, pasti ada sedikit kebahagiaan yang datang. Dek, nanti kalau uangnya sudah cukup, kita kabur jauh dari tempat ini, Dek. Utang Bapak bagaimana, Bang? Kita dibohongi selama ini loh, Dek. Ternyata utang Bapak nggak sebanyak itu rupanya. Semoga uang kita cepat terkumpul ya, Bang. Amin. Kita kembalikan dulu HP-nya, Dek. Setelah itu, kita nyari botol lagi.